Assalamualaikum, selamat malam. Saya bernama Tuti Liana, TTO kepada pelajar hebat saya ini, Nur Huslina dari program Industrial Design. So, pertama kali saya mendidik ni daripada semester 1 sehinggalah tahun akhir, yang melibatkan banyak kata perkembangan dia dari sudut akademik, dari sudut sosial dia. Dia merupakan pelajar yang sangat berdedikasi, sangat fokus, sangat memberi kerjasama dan perhatianlah dari sudut akademik dia. Pelajar yang memang saya rasa cermelang, sangat cermelang dari sudut dia punya akademik dan juga dia punya sasyah lah, okay, dalam pembelajaran dia. Terlalu banyak suka duka bersama dia lah sebenarnya, banyak yang kita lalui. Sehingga ada satu ketika dia mendapat anxiety, depression sebab dia terlalu high expectation dalam dia punya pembelajaran dia, okay? Tidak dinafikan, bukan setakat itu saja, bukan saja sudut akademik tapi dari sudut orang kata kehidupan pun dia banyak jugalah mencari ataupun mendapatkan nasihat, motivasi, semangat. Tapi bukan daripada saya sajalah, daripada TTO lain, daripada ketua-ketua section, daripada pentadbiran, pengurusan. Dia memang banyaklah orang kata menyesuaikan dirilah dari sudut akademik dia. Saya sebenarnya amat berbangga sebab dia adalah produk pertama saya, Industrial Design, yang pergi ke menggigil-gigil tangan saya, melanjutkan ke Jerman sebenarnya. Okay. So Nina, ada apa-apa yang boleh nak kata apa-apa untuk Bismillah? First of all, thank you. Ni orang kalau orang bukan department MED, dia akan cakap ini Puan Tuti atau Miss Tuti. Tak ada. Kita orang kat MED ni, kita orang panggil dia Mami. So apa-apa Mami, 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 Mami. Tu dia lah Mami, Mami Tuti Liana. So kalau kita orang MED cakap Mami, inilah Maminya ya. Mami sangatlah sporting and then memang TikTok ah. Memang TikTok. So kalau macam apa yang Mami cakap lah, ada satu time tu memang Nina sangat down juga waktu semester 3. So Mami lah yang tolong kita untuk bangkit semula. Thank you very much Mami. So, thank you. I love you, I love you. Oh, thank you. So Mam. Sebab without her, there's no me here. Mungkin kalau Mami tak tolong SEM 3 tu, mungkin saya pun dah tak ada dekat JMI SEM 3 tu. So, tapi bukan sekat kat Mami je, cuma kepada semua TTO dekat MED, thank you very much. Thank you sangat-sangat sebab without you guys, there's no me here, standing here in the airport, waiting for calling waiting for calling. So, terima kasih banyak MED and then staff-staff MED serta staff-staff JMI juga kerana memberi peluang kepada kami. Saya salah seorang yang daripada 20 orang yang akan pelah hari ini. 10 orang akan menyusul. Doakan kami semua yang akan berada di Jerman. Kepada kawan-kawan kami, terima kasih banyak-banyak. And then calling-calling lah selalu eh. Kita orang kat sana nanti, don't worry. So macam apa-apa yang jadi, kita akan still ingat korang. Kita akan still together with you guys. Cuma kita akan kat Jerman, korang kat Malaysia. And then ikatan tu akan biasa berada dekat kami, ikatan tu tak akan putus. So ingatlah kami, kami pun akan ingat anda. Kita akan jumpa di masa hadapan, insyaAllah. Doakan kami and all the best to all of my friends yang kat Jerman and then kat mana-mana, wherever you go, good luck and do all your best. Okay, fighting, good luck, thank you. Hashtag JMI Generation. Yeay! Ya, lompat! Ya, ambil lepas.